Hi guys, buat Scooby Best Friend, aku nak mereview game GTA lagi seperti biasa. So this month aku tidak upload sebab aku nak lihat je, aku nak rest sikit, aku nak sedapkan badan aku lagi. So hari ni kita review semula lah. Ini mod pack by Kenzie.gg. So kalau korang nak subscribe channel dia, link description aku dah taruh. Kalau korang nak download APK ni yang datang, link description aku dah taruh. Link video dia korang boleh pergi check sini dekat link description aku. Aku dah tulis dan korang boleh pergi tengok sikit. Alright, so sebelum itu pastikan kalau korang tekan button subscribe dan tekan button sekarang supaya korang dapat video-video baru daripada aku setiap hari. So tanpa lama-lama lagi, let's go, kita akan pergi ke intro terlebih dahulu. Let's go guys. Soalnya kita nak mereview game GTA by Kenzie.gg ni. So make sure korang bagi subscribe channel dia. Dan dia meminta izin, atau bukan dia minta izin, bukan aku yang minta izin dekat dia, dia sendiri yang menyuruh aku untuk macam meminta tolong dekat aku untuk nak review moped dia. So aku just okay je. And berkesempatan kali ni, untuk para-para moped yang nak suruh aku review ke, just chat aku and ataupun just DM aku, InsyaAllah aku akan tengok. Yeah, so yeah, tanpa berlama, let's go. Okay, this is it. This is the dia punya apa tu? Dia punya dalam interior, eh? Benda sama je kan. Okay, so let's go, kita tengok dekat luar dia macam mana. Oh, wow, it's amazing. Wih, asal ada shadow, aku tak ada shadow lah. No, aku tak nak shadow. Ya, banyak kan nak mati, cok. Oh, tak apalah, biarkan je lah. Alright, so let's go to cari apa yang ada. Pilih player, cok. Raih di kampung. Itu je. Oh, ni skin bangsawan. Itu je. Skin ni legend punya skin tau. So, gua kena pakai skin yang ni tau. So, ni memang so legend-legend mungkin, cok. Alright, so B400 ada Y15. Sorry, strike mic. So ni basikal seperti. Alright guys, aku pilih Y15. So kita let's go. Ada tak sound motor dia? Ada. Saya ingat aku lah kan, Dia punya sound motor ni si Firden kot, tak silap yang buat. Ya. Si Firdan lah, tak silap aku. Tak silap. Dah lah, berhentilah. Turun. Aku ke... Dan ada yang mengecat aku. Weh, mengecat eh. Apa pelagak berdua ni. Bukan mengecat. Maksudnya, diorang, ada orang chat aku. Suruh chat si Firdan. Dan suruh buka balik server botak free room kan. So, aku macam... Tak lah. Aku macam... berduka cerita anjing. Heh, maksud aku Mustafa Azim punya apa bodoh, tak tahulah. Macam aku pun turut berduka cerita lah kan, kenapa si Firdan pergi tutup dia punya server botak free room. Kerana ramai tau pengikut si Firdan, bila dia buka je server botak free room, memang ramai gila lah yang join dia punya free roam. So macam, kau bermasalah kan? Kenapa? Cuba cerita kan? Cuba luahkan apa yang anda merasai. Alright, so kita sambung balik. Masalah. So macam aku cakap tadi lah kan, untuk Firdan, kalau kau tengok video ni, gua sendirilah kan, sebagai buat moped juga, ataupun dah ada server sendiri sekarang. So kalau korang nak join Discord server Free Roam by Shabili Club, korang boleh check je dekat link description. Aku dah taruh Discord Shabili Free Roam. Kalau korang nak join lah. Kalau korang tak nak join, tak ada masalah, tak apa. Buat siapa yang tak tahu, korang boleh join. Dan siapa yang tak tahu cara pasang, aku akan buat satu video nanti untuk cara pasang khas untuk Shabili Free Roam. Nanti aku akan buat cara pasang dia. Nanti bagi korang faham, geng. Bagi korang ni boleh main Shabili Free Roam ataupun GTA SM by Shabili. Okay? Dan di situ, dekat video tu juga, aku akan bagi tahu siapa pembuatnya. Dan bagi aku, dia sebagai kru akulah.
Alright guys, aku rasa video kita sampai sini saja. Macam kalau korang tengok macam ada skip-skip kan. Kenapa? Ini terus outro pula ni Syah kan. Kenapa Syah? Kerana sesiapa yang boleh tolong benda putih ni, korang boleh tolong guys. Aku nak hilangkan, tak tahu macam mana. Okay, so aku rasa video kita sampai sini saja. If korang suka channel ini, subscribe. If korang tak suka channel, subscribe. Aku tak paksa korang. If korang suka video ini, dapatkan video ini sebanyak 50 like. Kalau dapat 50 like, aku akan terus sekali untuk nak mainkan game atau nak review game GTA yang lainnya. Okay, so aku sambil kelak, aku nak review sebelum. Bye-bye, assalamualaikum, ciao, and peace out, right, team. Pada kan, sebelum itu, sebelum kau pause video ini, bacok lo semua.